Tampaknya ini batu meteor yang menarik. Ini bisa aku jadikan penemuan yang hebat. Bagaimana jika aku kombinasikan dengan kulit manusia? Salam hormat, Moko. Semuanya sudah berkumpul. Baiklah, terima kasih kalian sudah berkumpul. Aku mendapatkan kabar bahwa ada seorang perempuan. Dia adalah seorang ilmuwan dan dia sangat gila. Aku dengar dia melakukan sebuah eksperimen yang menciptakan manusia jelly. Jadi aku butuh salah satu dari kalian bertiga untuk menemaniku pergi ke tempatnya. Aku bersedia menemanimu, Moko. Baiklah kalau begitu. Ayo ikut denganku, Andrew. Baik. Kurasa tidak cocok. Maaf mengganggu, Nona. Manusia jelly yang telah Anda sempurnakan telah siap. Benarkah? Tentu saja, Nona. Saya dan juga Nairi sudah memastikannya kalau manusia jelly Anda telah siap, Nona. Kalau kau berkata jujur, aku sangat senang. Akhirnya, aku punya teman manusia jelly. Aku ingin segera melihatnya. Hei, Nairi. Apakah manusia jelly-nya telah siap? Tentu saja, Nona. Manusia jelly-nya sebentar lagi siap. Kerja bagus. Kalau begitu, aku ingin segera mengaktifkannya. Anda bisa membuka gerbangnya, Nona, jika Anda mau. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih atas kerja keras kalian telah merawatnya. Dan sekarang, tibalah saatnya untuk memanennya, alias membebaskannya. Aku akan membuka pintunya, dan aku akan menjadikannya teman seumur hidupku. Baik, Nona. Baiklah, kita harus bersiap siaga. Kita tidak tahu respon apa yang akan dia keluarkan. Kau benar. Kalian tidak usah khawatir. Manusia jeli ini pasti sangat baik. Dia adalah temanku. Benar kan? Hati-hati, Nona. Hati-hati. Dia mulai bergerak. Siapa tahu dia bisa mengancam. Tenanglah. Sepertinya ini adalah efek karena dia baru diaktifkan. Nairi, coba kau periksa detak jantungnya. Apakah normal atau tidak? Baik, Nona. Aku harus tetap waspada. Sudah, turunkan senjatamu. Dia tidak akan menyerang. Maafkan saya, Nona. Baiklah, saya tidak akan menodongkan senjata kepada manusia jeli itu. Bagaimana, Nairi? Detak jantungnya normal. Dan sepertinya dia bebek saja. Wah, benarkah? Kalau begitu, aku tidak sabar ingin melihatnya makan. Nani, makan? Iya, aku akan memberikannya makanan. Benarkah manusia jeli? Anda adalah tuan saya. Saya akan selalu mendukung Anda. Dan saya akan melindungi Anda dari segala mara bahaya. Gemes banget. Dia bisa ngomong. Aku tidak sabar ingin melihat makanan di dalam perutnya yang transparan itu. Aku ingin segera mengambil makanan. Kamu tunggu di sini ya, manusia jeli. Baiklah, tuanku. Aku akan menunggu. Aku heran. Apa sebenarnya tujuannya menciptakan robot ini? Matilah kalian! Apa yang dia lakukan? Di mana semuanya? Apa yang telah kau lakukan, manusia jelly? Aku sudah membunuh mereka semua. Mereka lemah. Sialan! Apakah kau tidak punya akal? Mereka berdua telah membantuku untuk menciptakanmu, dan kau malah membunuhnya. Aku tidak mau dikendalikan oleh siapapun, termasuk dirimu. Dan jika kau mencoba melawanku, aku juga akan membunuhmu. Sebelum itu, kau yang harus mati! Nani, kenapa? Kenapa tidak mempan? Kau ternyata yang tidak punya akal. Aku adalah manusia jeli. Tidak mungkin peluru-peluru itu membunuhku. Sialan, aku lupa. Kalau begitu, kau yang harus mati. Tidak. Sudah terlambat untuk melarikan diri, tuanku. Dan mulai sekarang, aku hidup sendiri. Namaku adalah Jelly, alias manusia Jelly. Dan aku akan
baik Moko. Ayo duluan masuk. Baik. Dahlah, bagaimana? Tampaknya mereka belum lama ini telah meninggalkan tempat ini. Tidak ada lagi jejaknya. Sialan, kita terlambat. Jadi kita harus bagaimana, Moko? Tidak ada pilihan. Kita harus menyelidiki semua tempat ini. Setelah itu, kita harus menyiapkan pasukan dan berpencar mencari mereka. Baiklah, pertama-tama kita akan bersihkan tempat ini. Let's go! Buah. Mbak. Apakah kau tidak takut melihatku? Kenapa harus takut? Mbaknya lo cantik banget, serba pink. Aku suka lo yang pink-pink. Benarkah? Tidakkah kamu melihat keanehan kepada diriku dan juga suaraku? Keanehan itu bukanlah hal yang harus ditakuti. Justru itu adalah hal yang unik. Berbeda itu keren. Atau enggak, gini aja deh. Mbak enggak usah bayar. Aku kasih gratis buah-buahannya. Tapi boleh minta nomor teleponnya enggak? Waduh, sepertinya kamu bersungguh-sungguh. Mana, kamu ganteng banget lagi. Benarkah? Wah, terima kasih atas pujiannya. Sudah lama tidak ada orang yang bilang aku ganteng. Baiklah, saya bungkus dulu ya. Hah, kok ada polisi? Berhenti! Kau ditahan, manusia jelly. Apa yang Anda lakukan, Pak Polisi? Dia adalah pelangganku. Kenapa Anda ingin menembaknya? Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Kau tidak usah ikut campur. Kau jualan saja. Aku harus ikut campur. Dia adalah pelangganku. Dan kau menakut-nakutinya. Tolong aku. Kau tenang saja. Aku akan melindungimu dari para polisi jahat ini. Kalian hanya ingin memerasnya, bukan? Kau tidak tahu. Dia sudah membantai satu museum. Bahkan penciptanya pun telah dibunuh. Dia bukanlah manusia. Dia adalah manusia jelly. Apakah itu semua benar? Aku bukanlah penjahat. Mereka ingin menyakitiku. Makanya aku melarikan diri. Tuh, kalian dengar sendiri. Kalian ingin menyakitinya. Baiklah kalau begitu. Kalau kalian tetap ingin membunuhnya, sebaiknya kalian bunuh aku saja. Aku siap menukarkan nyawaku dengannya. Noni, manusia gila macam apa ini? Rela mengorbankan nyawanya. Sudah cukup. Kalau kalian ingin membunuhku, bunuh saja aku. Jangan sakitin dia. Sudah, tidak apa-apa. Lagi pula, aku sudah lama hidup sendirian. Lagi pula, aku sudah muak dengan dunia ini. Mereka semua penuh dengan kemunafikan. Jadi, tunggu apa lagi? Bunuh aku. Itu adalah pilihanmu, kids. Sialan, kalian benar-benar menimbangnya. Kalian tidak punya hati. Apakah kalian benar-benar polisi? Dia yang meminta. Iya, jadi kami bukan sengaja membunuhnya, tapi itu adalah permintaannya. Sialan kalian, kalau begitu kalian juga pantas mati. Apa yang akan dia lakukan? Rasakan itu. Oh ya, maafkan aku belum sempat tanya namamu. Kalau begitu, aku akan menghidupkanmu kembali dengan jeli yang ada pada tubuhku. Baiklah, itu seharusnya berhasil. Sekarang tubuhmu adalah setengah jeli. Dan kau sudah tidak punya ingatan manusia lagi. Kau akan sebenarnya menjadi bagian diriku. Kau adalah separuhku. Apakah kau adalah tuanku? Aku bukanlah tuanmu, melainkan kekasihmu. Baiklah kekasihku, aku akan selalu melindungimu. Baiklah kalau begitu, ini saatnya kita membalas perbuatan manusia yang telah membunuh jiwa manusiamu. Apapun yang diperintahkan oleh kekasihku, aku akan mematuhinya. Kerja bagus, itulah yang aku harapkan dari dirimu. Baiklah kalau begitu, sebelum kita pergi berperang, aku ingin menghabiskan waktu berdua bersama denganmu. Aku selalu siap menemanimu, kekasihku. Baiklah, tidak ada waktu untuk bersantai. Ayo, kita minum teh bersama-sama. Aku ingin sekali berduaan denganmu. Aku akan ikut kemanapun kau pergi. Kemari, aku tahu tempat yang sangat bagus untuk berduaan. Di kamar. Salah,
Baiklah, kekasihku. Baiklah, ayo kita minum teh bersama-sama. Baiklah, kau duluan. Let's go. Inilah yang aku harapkan. Dan sekarang, akhirnya kita bisa berdua-duaan. Tapi aku belum merasa puas. Ini saatnya kita membalas kejahatan para manusia. Siapapun yang coba menghentikanmu, aku akan menghajar mereka, kekasihku. Baiklah, ayo ikuti aku. Kita akan pergi ke Bermuda dan kita akan menghancurkannya. Setelah itu, kita akan membebaskan para penjahat agar mereka juga bisa membalas dendam. Ayo. Baik, aku akan segera ikut. Dasar, aku ingin mencoba merekrut mereka, tapi ternyata mereka lebih kurang ajar. Kalau begitu, kita akan bunuh mereka semua. Kau benar. Matilah kau. Kerja bagus. Ayo, lagi. Kalian para manusia, kalian adalah orang-orang jahat. Aku akan membunuh kalian semua. Tolong aku, dia mengejarku. Baiklah, matilah kau. Ya. Habisi semuanya, ratakan mereka. Baiklah, akan kuratakan mereka, kekasihku. Kerja bagus. Tolong, tolong. Kau pikir kau bisa melarikan diri, manusia? Di dalam rumah itu masih ada. Baiklah, akan kukalahkan mereka semua. Habisi dia. Matilah kau. Sialan, tampaknya mereka sudah mulai menyerang Bermuda. Itu benar, Moko. Kalau begitu, mana yang lainnya? Apakah mereka semua sudah dikalahkan juga? Itu juga benar, Moko. Bahkan... Sialan! Kenapa bisa begini? Moko, maafkan aku mengganggu. Dua penjagaku sempat ingin menangkapnya, tapi mereka semua telah terbunuh. Sialan! Ini pasti ulah manusia jeli itu. Kurasa kau benar, Moko. Ini benar-benar sudah keterlaluan. Moko! Moko! Manusia jeli itu sekarang punya teman. Mereka ada dua. Apa? Tidak mungkin. Apakah dia membela diri? Tidak. Yang satunya adalah manusia jeli cowok. Kalau begitu, dia membagikan kekuatannya kepada manusia. Kemudian dia mengoperasikannya dan menjadi sekutunya. Kurang lebih seperti itu. Tidak ada pilihan. Kita harus menyerang mereka. Siapkan pasukan. Baik.